Assalamualaikum. Sempat nak buat satu video lagi. FYI apa dalam perjalanan ni jadi tanpa membuang masa kita buat video lagi lah. So video yang seterusnya ialah apa? Dekat-dekatkanlah diri dengan orang yang positif. Dekat-dekatkanlah diri dengan orang-orang yang dilapangkan rezeki. Alamak, orang-orang yang dilapangkan rezeki. Macam mana orang-orang yang dilapangkan rezeki tu kan? Jadi kalau cerita pasal orang-orang yang dilapangkan rezeki ni kan, mudah aje tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam diri kita ataupun kita lihat kita lihat firman Allah kan, dalam surah-surah, dalam apa, dalam surah apa ni, Al-Baqarah ada kan, surah-surah Sabak pun ada kan, menceritakan tentang apa tuan-tuan puan, menceritakan tentang Allah berfirman mengatakan yang Allah akan melapangkan rezeki pada siapa yang kehendakinya, dan Allah juga akan menyempitkan rezeki pada mereka-mereka yang dikehendakinya. Ianya terpulang kepada Allah Ta'ala kan. Jadi Evan nak tanya satu soalan kepada anda, soalan mudah. Cuba anda tengok keliling anda, keluarga anda, tengok saudara mara anda, tengok kawan-kawan anda, tengok di tempat kerja anda. Kita tengok ada tak orang-orang yang FYI nyatakan ini, iaitu orang-orang yang dilimpahkan rezeki kan, orang-orang yang dilapangkan rezeki kan. Rezeki dilapang orang dia kan, rezeki macam-macam rezeki itulah. Kita tengok lapang tak orang tu, lapang tak dia dari segi apa, masa dia kan, lapang tak dari segi rezeki dia kan, bahagia tak dia kan, macam mana keadaan apa keluarga dia kan, adakah dia orang yang menimbulkan masalah atau adakah dia orang yang menyenangkan. Cuba tengok orang-orang jenis ada tak di kalangan anda, nampak tak? FYI yakin di kalangan anda tu ada kan, insan-insan yang dilapangkan rezeki yang disebut dalam Al-Quran ni tadi kan. Tapi dalam masa yang sama kan, kalau kita cerita tentang rezeki monetary lah, tentang duit kan, tentang income, pendapatan, kena hati-hati juga. Kenapa? Sebab kita kena buat research sikit lah kan, buat penyelidikan. Tengoklah dia lapang rezeki tu kenapa kan. Dia lapang rezeki kerana dia rasuah ke kan, dia lapang rezeki sebab dia scammer ke, dia conman ke kan, dia lapang rezeki sebab dia tipu orang ke kan, dia lapang rezeki sebab dia curi duit bank ke kan. Rezeki pendapatan tu, rezeki duit tu kan. Jadi kalau macam ni punya keadaan dia, tak bagus lah. Sebab apa? Rezeki yang sampai tu bukan rezeki yang dilapangkan, tapi rezeki yang tak berkat kan. Jadi tak bagus lah dalam hal tu. Kemudian kita boleh tengok pula mereka-mereka yang dilapangkan rezeki ni kan, adakah dia jadi orang yang kedekut kan? Adakah dia jadi orang yang sombong? Adakah dia rasakan yang dia lebih power daripada orang lain kan? Malah dia menggunakan rezeki dia kan, gunakan nama dia, dia gunakan apa, kedudukan dia untuk menindas orang lain. Nampak tak? Jadi kalau kita nampak yang macam tu, memang problem lah. Kalau Islam tu nama dia istijraj lah kan. Allah bagi rezeki banyak-banyak kan, tapi hanya merupakan satu dugaan yang besar pada diri dia kan. Jadi orang yang FI masukkan, yang kita cari, yang dilapangkan rezeki dia, orang yang dipermudahkan perjalanan hidup dia, yang dilapangkan perjalanan hidup dia, dilapangkan keluarga dia, bahagia kedudukan dia, semua tu kan, yang dikatakan Allah tadi, yang dalam gulungan insan yang FI masukkan ni, itulah orang-orang yang kita cari kan. Itulah orang-orang yang kita dekati. Kenapa FI nak anda dekati orang-orang yang macam ni? Kenapa FI nak anda dekati orang-orang yang dilapangkan rezeki oleh Allah Ta'ala ni kan? Anda boleh lihat lah nanti, awak nampak rumah dia, nampak kereta dia, nampak apa ni, nampak apa, kedudukan dia, nampak apa, pengaruh dia kan, apa, hormatnya orang terhadap dia kan, dan sebagainya kan. Tapi bila jumpa orang macam ni, janganlah kita sombong pula, jangan kita iri hati pula, jangan kita dengki. Kenapa kita tak perlu dengki kan? Sebab bila dia Allah Ta'ala beri kekayaan yang tinggi tu kan, sebab orang-orang macam ni selalunya dia akan menderma, dia akan bersedekah, dia akan tolong, dia akan belanja, dia tak kisahnya kan, sebab dia tahu kan rezeki tu adalah amanah Allah kepada diri dia kan. Dia tak sombong kan, dia bersifat belas ihsan dan sebagainya. Dia punya sifat-sifat yang baik sebagai insan kan, sebagai seorang hamba Allah. Dia bayar zakat, dia pergi haji, dia buatlah benda-benda yang positif tu kan. Jadi anda cuba perhatikan keliling anda, ada tak orang ni? Kalau ada orang ni, ada orang yang Ifan masukkan ni, orang yang dilapangkan rezeki sebenarnya yang Allah firmankan dalam Quran tu,
Maka kita dapat-dapatkanlah diri dengan dia kan. Kalau dapat kerjalah dengan dia. Kalau dapat kita jadilah kawan dia kan. Kenapa? Sebab dia tahu rahsia-rahsia tu. Rahsia-rahsia macam mana nak lapangkan rezeki tu. Dia tahu. Jadi anda cuma follow dia kan. Nanti awak tengok, anda tengok traits dia, tengok ciri-ciri dia. Perhatikan ciri dia betul-betul. Tengok kan. Tengok luar, tengok dalam. Kalau boleh lah kan. Bukan tengok dalam seluar. Tengok luar, tengok dalam. Maksudnya tengok sifat dia macam mana kan. Tengok apa, adakah dia seorang yang memberi, pemurah kan. Tengok sama ada dia apa amalan dia. Dia solat awal waktu kan. Dia solat lama ke kejap kan. Adakah dia seorang yang berzikir, adakah dia seorang yang solat malam dan sebagainya. Cuba tengok, perhatikan betul-betul. Kemudian kalau dapat tanya. Tanya sebab kalau dia bercakap tu, dia bercerita tu, dia akan cerita benda-benda yang alignment and parallel dengan kelapangan rezeki tu tadi. Kan. Jadi kita follow lah dia. Follow dia, ikut cara dia kan. InsyaAllah kan, lambat laun kan, anda akan dapat tempias dia. Itu yang saya percaya. Anda akan dapat tempias untuk apa? Untuk kelapangan rezeki ni tadi. InsyaAllah. Tapi kena lah ikut cara tu. Kena ikut tasawuf tu kan. Tasawuf orang tu kena ikut betul-betul. Kalau kita ikut kan, FF percaya kan, benda tu boleh duplicate lah. And FF percaya yang semua orang kita kan boleh jadi kaya raya. Kaya raya beriman and dan berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Pandai-pandai FF lah. Itulah kiraan dia kan. So bukalah minda anda, bukalah mata apa, mata hati anda kan. Perhatikan orang-orang yang macam ni kan. Dekatkan diri dengan diorang kan. Tanyalah soalan-soalan macam mana nak buka rezeki tu dan sebagainya kan. InsyaAllah kan. So FF suka apa, anda semua kan, semua apa, umat Islam ni kaya. Sebab nanti bila dia kaya, dia boleh tolong orang yang susah yang berduk kan. Lepas tu kalau dia kaya kan, kaya dan berjaya kan, dan beriman kan, dia juga apa, tak adalah orang-orang apa yang yang lain-lain tu kafirun tu nak tindas kan. Tak dapatlah tindas sebab pasal kita kaya, pasal kita kuat kan. Tak adalah dia orang boleh pijak-pijak kita kan, kan, kan. So tuan-tuan, berniatlah untuk jadi kaya dan berjaya di dunia dan di akhirat kan. Itu salah satu cara dia ialah berdampinglah dengan orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala dan dikurniakan dengan rezeki yang yang luas ini kan. Nanti apa, insyaAllah anda juga akan dapat tempias, anda juga akan boleh berjaya seperti mana apa insan yang anda temui itu tadi. Boleh? Alright. Itu je pengisian untuk hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi lah dalam video yang akan datang. And FY, saya Faizal Yusof, anak bagat, mengundur diri buat kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.